Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara memasang lampu tembak ya di sepeda motor DJX dengan memakai rally. Itu kelanjutannya tetap simak di video saya. Yang masih belum tahu jalurnya atau mau ditaruh di mana posisinya kabelnya, ini saya buatkan skemanya. Yang pertama-tama ya, untuk lampu tembak yang pakai mode 2 atau pakai rally double ya, rally 2, pertama-tama dari 30 yang ini kita gabungkan dari masing-masing rally, kita gabungkan, kita taruh di plus aki ya dari 30. Terus yang kedua dari 86 kita gabungkan juga dari rally 86, kita gabungkan, kita taruh di rangka motor atau masa ya, ini masa sih ya. Terus yang selanjutnya kita ke saklar dulu ya, saklar 3 mode ini yang tengah-tengah, ini yang off ya, saya tidak ada contohnya ya, ini bisa istilahnya atas bawah ya, pisang atas bawah dua mode. Ini yang tengah kita taruh di output kontak ya, di output kontak, di flasher bisa atau di switch rein juga bisa. Ya, ini kita tarik ke sini. Kita taruh di tengah ya. Terus dari saklar kita lanjut ke 85 ke rally ya. Nah, terus rally yang pertama itu 87. Pengeluarannya kita taruh di lampunya, entah di ini bebas ya, di dekat dulu atau di jauh dulu ya, bebas. Terus yang kedua juga gitu, saklar kedua ini set 85 juga ke rally 85. Terus 87 pengeluaran kita taruh di lampu juga, nah ini ke lampu sini ya. Tuh. Terus tinggal satu, ini groundingnya kita taruh di masa, nah ini ya ke rangka. Nah, kan sudah jelas kan, bagi teman-teman yang masih belum tahu jalur-jalurnya ya. Selamat mempraktikkan di rumah.
kita coba ya, dimnya yuk, coba yuk ya. Klakson. Sip, mantap mantap. Hidupin hidupin PT. Kontak apa? Ya sudah hidup lampu-lampu pernik-perniknya ini sudah selesai. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya jangan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.